lagi dengan saya Ajeng Lestari dalam acara Salam Pramuka. Alhamdulillah kami hari ini kesempatan hadir dalam kegiatan membuka pelatihan ranting marketing kepada. Nah, dalam kesempatan ini juga tadi diawali ya kalau ya dengan panggilan pihak Mabibus ya, Mabibus ya dan Kepala. Termasuk juga ada pengukuhan KW pengurus pelatih ranting kepada. Kami mengucapkan selamat untuk kita pada kakak-kakak Mabibus yang sudah dikukuhkan. Kemudian juga kakak-kakak pengurus pelatih ranting yang memang dalam KW dan juga pelatih ranting ya. Mudah-mudahan bisa melaksanakan kita sudah baik. Nah, harapan kami untuk kegiatan lokal kita ranting kepada ini bisa ada program. Program yang kuat dengan kita kepada program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Insya Allah kalau ada halangan akhir Februari ini atau paling lama awal Maret, cabang juga akan dilaksanakan rapat kerja cabang. Nah, dalam rapat kerja cabang tersebut, salah satunya adalah apa yang dihasilkan oleh rapat kerja ranting ini menjadi perhatian dan catatan kami juga. Dan mudah-mudahan ke depannya rapat cabang Kota Bogor bisa lebih kalau di Lusus itu Bapak selamat juga. Salah satu pangkalannya Bustuan Pangkalan Kesehatan di Bukit Tujuh mewakili Kuartir Kelaman Kota Bogor mengikuti kegiatan LT4 yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal mulai 13 sampai 16 Maret yang akan datang. Dan mudah-mudahan Pangkalan Kesehatan di Bukit Tujuh dari Kuartir Kelaman Kota Bogor ini bisa membawa prestasi, membawa nama baik Kuartir Kelaman Kota Bogor sebagai lagu berprestasi tinggi di Kuartir Kelaman Kota Bogor. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat selamat. Hadir terima kasih juga Karyo dari Komisi Pendapur yang bersama mengawal kegiatan ini. Baik kali seru juga di luar tengah ya kali ya. Mana silahkan Karyo? Iya, kata masuk ya. Untuk kegiatan selanjutnya mungkin kita mengadakan sidang komisi lalu menyampaikan semua inspirasi di kegiatannya dan mudah-mudahan ini menambah satu warna baru kegiatan di Bogor khususnya umumnya di Kota Jalan Kota Bogor. Sukses buat semuanya, mudah-mudahan Kota Jalan Kota Bogor menjadi yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Perkenalkan saya Adapun kegiatan rapat kerja ranting tahun 2023 ini bertepatan pada tanggal 23 Februari. Ini akan kita laksanakan pada hari ini bertepatan juga dengan kegiatan pelatihan pengurus depan, pelatihan PAW, pengurus kuartir dan gerakan tamu Kabupaten Tengah dan juga DKR. Nah, dalam raker ini kita akan mengundang beberapa hampir semua pengurus depan yang ada di Pangkalan Kabupaten Tengah. Dengan harapan para mabibus, ketua mabibus putra dan putri juga diundang, itu dengan harapan bisa memajukan kegiatan-kegiatan pramuka khususnya di bus depan. Karena kita dalam perjalanan ini tentunya kita akan melaksanakan diskusi program-program untuk bagaimana memajukan kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan kegiatan yang ada di WhatsApp Kota Bogor dan di Kuanda dan Kuantas. Ini penting bagaimana harapannya ke depan Kuartir Ranting Bogor Tengah ini akan menghasilkan pramuka-pramuka yang handal dan tangguh yang berprestasi. Terima kasih, itu harapan di dalam rapat kerja nanti sehingga kita bisa berkolaborasi bekerja sama dalam satu komitmen yaitu memajukan prestasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Rini Damayanti, gugus dari Angkalan SMK Akan Nusa Bangsa Bogor. Saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan Galaksi 2, yaitu Galang Kreasi Kompetisi Kedua di tahun 2023, di mana kegiatan ini adalah merupakan ajang perlombaan penggalang se-Jabodetabek. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk sebagai wadah para siswa penggalang untuk menampilkan kreasi dan aksinya dan membangun mental juara yang menjadi spirit dari SMK Akan Nusa Bangsa. Harapan kami kegiatan ini bisa menjadikan siswa-siswi SMP atau dalam hal ini adalah penggalang saling mengenal, saling bekerja sama ke depannya, dan juga membangun mereka untuk memiliki mental yang kuat dan sehat. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsistensi yang dilakukan bersama-sama di Bogor, bukan saja oleh tim Pemkot, DLH, Camat di wilayah, kurang TNI Polri, tapi juga komunitas-komunitas. Jadi kita rutin melakukan ini, dan ini menyampaikan pesan kepada semua bahwa kita harus konsisten. Konsisten untuk turun terus ke bawah, konsisten untuk berinovasi, konsisten untuk memberikan inspirasi. Masalahnya masih sama, kita menemukan sampah plastik yang sudah pasti sangat mengancam lingkungan karena terurai lama sekali, ratusan tahun. Jadi perlu edukasi, perlu kebijakan, perlu intervensi agar sampah plastik ini berkurang secara drastis. Ya. Jadi kata kuncinya adalah konsistensi. Bahan organik masuk bank sampah, ini kan juga ada teman-teman plastik ya, yang mengolah plastik ini, yang mengolah sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang. Tidak bisa didaur ulang gitu, untuk menjadi bahan-bahan yang bisa dipakai. Ya, kita kan berbicara dari hulu ke hilir, di Bogor dilarang. Tapi bagaimana dengan di Puncak, bagaimana dengan di Megamendung, bagaimana dengan di Cianjur, Cisarua, dan lain-lain gitu ya. Jadi itu yang setelah saya bilang, bahwa ini memerlukan kolaborasi dengan semua, nggak bisa sendiri saja. Ya, kita berharap kebijakan ini dikukuhkan lagi tingkat nasional, sehingga serempak gerakannya betul-betul dari hulu mengulangi suplai plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Pramuka. Kami dari Kepi Pramuka Kewarga Kota Bogor ingin mewawancarai kakak sebagai ketua.
bidang pramuka sekretaris harian. Dan ini pembina putra, Bapak Rahmat Bakti dan ini Pak Denny Sarjan. Acara kegiatan sekarang adalah kegiatan Lomba Perkasaan Penggalang yang ke-16. Pada hari Rabu tanggal 1 Maret tahun 2023, Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wakil Wali Kota Bogor Dedi A. Rasim melakukan pawai menyambut Piala Adipura yang diterima dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK. Bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Denny Wismanto, mereka berkeliling Kota Bogor menggunakan mobil double cabin. Come on.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Njen Jenab, guru pendidikan agama Islam di SD Panargan Kidul. Alhamdulillah hari ini sudah melaksanakan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dengan tema yaitu jadikan salat untuk kebutuhan dunia dan akhirat. Alhamdulillah acara Isra Mi'raj ini terselenggara atas kerjasama antara orang tua siswa beserta dewan guru semua. Harapan kedepannya mudah-mudahan anak-anak SD Panargan Kidul penerus bangsa, penerus menjadikan anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, dan yang terutama adalah tidak meninggalkan sholat yang lima waktu. Semoga kegiatan Isra Mi'raj ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini salam pramuka hari ini. Saya Ajeng Lestari pamit undur diri dan salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.